para pecinta One Pride Pro Never Quit. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua fighters kita pada malam hari ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, ini adalah title fight di kelas welterweight 77,1 kg. Fighter di sudut biru dengan julukan Kibo the King Knockout. Kelahiran kota Manado, 32 tahun, 168 cm. Dengan disiplin bela diri boxing, Christian Kibo Casino. Sementara fighter di sudut merah, the title of fight from Bantar Angin, Jakarta, dengan julukan Ahong the Punisher, kelahiran asli kota Jakarta, 34 tahun, 175 cm, dengan disiplin Jiu-Jitsu, Rudy Ahong, Ahong, Ahong. Inspektur pertandingan pada malam hari, Bung Francino Tirta, didampingi Dewan Juri Max Metino dan Linson Simanjuntak. Juri 1 Anthony, Juri 2 Soma, Juri 3 Sony Rabing. Sementara wasit David Strong. Fighters, selamat bertarung. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas glove, kembali ke sudut. Juri 1, partai perebutan sabuk nasional welterweight. Silakan Fajar Ibel dan Bung Bram. Terima kasih Ovi, baik para pecinta sport One, ini dia One Fight Pro Never Quit, partai yang ditunggu-tunggu. Partai perebutan sabuk nasional welterweight. Sudut biru Christian Casino melawan sudut merah Rudy Ahong Gunawan. Wow, langsung wow, saja pukulannya langsung iya, mendarat. Langsung saya sama-sama nafsu keduanya nampaknya. Iya. Langsung low kick, low kick. Mulai low kick dan langsung pukulannya yang terus di iya, yang winding punches yang lebar iya, terus. Kibo masih santai. Oke, Ahong. Oh, low kick, kick lagi. Terus low kick. Terus. Oh, spinning backfist dan ini dan Rudy Ahong Gunawan masih memegang gelar 30 detik dengan knockout spinning backfist. Luar biasa. Wow, spinning backfist. Boxer tidak melihat itu ya, benar-benar. Dia orang dia enggak sengaja itu kayaknya, nampaknya enggak melihat. Betul. Gimana Bung Bram? Tapi hebat, dia tidak melihat itu sama sekali. Dia masa waktu putar balik dengan itu, dengan spinning backfist mendarat tepat di rahangnya, di rahangnya iya, dan langsung knock out. Iya. Tidak perlu basa-basi. Rudy Ahong Gunawan tetap masih terus cepat ya dia ya. 30 detik kali ini. Dan he's knock out cold itu. Luar biasa. Rudy Ahong Gunawan masih menjadi juara di kelas welterweight. Dan dialah kita bilang the king of knockout. Betul. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Ardiansa Bakri, kami mengundang Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta, kami mengundang para Dewan Juri, Bung Max Metino dan Linson Simanjuntak untuk mendampingi kami untuk kembali mengumumkan fighters pemenang pada malam hari ini. Kembali kami mengundang Bung Francino, Bung Max dan juga Bung Linson untuk bergabung di atas oktagon. Sebuah pertarungan yang cukup luar biasa. Seperti kita ketahui bersama, kalau di UFC ada yang namanya Ngannou, ini ada namanya Rudy Ahong Gunawan, spesialis ronde satu saja dibutuhkan oleh Rudy Ahong Gunawan. Dan akhirnya wasit David Strom memberikan pertandingan di ronde pertama 30 detik saja dengan kemenangan KO menggunakan teknik spinning backfist, tentu saja dari sudut merah Rudy, Rudy, Rudy Ahong Gunawan. Baik, dan kami persilakan Bapak Ardiansa Bakri untuk kembali menyerahkan sabuk juara di kelas welterweight 77,1 kg kepada the champion and still Rudy Ahong Gunawan. Baik,
Rudy Ahong Gunawan. Saya mungkin masih ingat di memori saya pada saat itu Angga dan Zuli ronde satu juga. Kali ini Kibo, Christian Casino juga kembali menjadi korban Anda. Apa komentar Anda? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus saya dulu. Tanpa dia saya tidak akan bisa menang. Terima kasih untuk Laksamana Madia Mamahit. Jika bisa saya minta izin kepada Bapak, kepada Bapak Inspektur Francino Tirta, agar kita boleh naik ke Pak Mamahit. Oh, terima kasih Pak Mamahit. Pak Mamahit ini adalah Ketua PBJI. Baik, Pak Ardi, ini adalah satu hal yang cukup membanggakan, di mana Ahong juga akan menjadi perwakilan dari One Pride for Never Quit untuk berlaga di ajang Asian Games juga. Beri tepuk tangan untuk Ahong. Pak Ardi, boleh berikan komentar tentang petarung Anda yang satu ini? Seperti yang kita sudah prediksikan, akan terjadi sesuatu seorang yang KO. Dan pada saat tadi saya bilang, kita nggak boleh bilang enggak. Sekarang ini kita tahu the king of knockout adalah Rudy Ahong Gunawan. The king of knockout, Rudy Ahong Gunawan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk One Pride Pro Never Quit 17. And this is surprise from Rudy Ahong's wife. Sebuah hand bouquet untuk Rudy Ahong, the champion. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin, seluruh supporter pada malam hari ini yang telah meramaikan Oktagon kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi bulan depan. Tetaplah bersama kami di One Pride.